Soalan seterusnya, apakah hukum bakar mayat? Hukumnya haram, tak boleh bakar mayat. Neh. Kalau orang mati lemas kena mandi juga ke? Ya, kena mandi. Kerana mandi itu hendaklah dengan perbuatan mukallaf. Dari pakai dia mati lemas, patu kira mandi dah. Nah, mandi lemaslah tu jumpa dalam air sekayu. Bang, terjun dalam bom, terjun kepala dekat celah batu. Nak tunjuk ke awek dia bijak terjun, berbom-bom, 6 jam baru timbul. Faham tak? Ha, kawan dia kata, "Eh, dah yang mandi dah, dah air sejuk dah tu." Faham? Ha, tak boleh. Dia kena perbuatan orang yang mukallaf. Faham tak lagi? Ha, dah kalau mayat tu mandi sendiri, sah dah. Faham tak? Dah pernah berlaku? Pernah berlaku. Karamah kepada wali Allah. Nah, bila cerita karamah ini, wajib tak kita percaya? Tak wajib percaya. Faham? Boleh jadi benar. Dah lambat dengan anak-anak kita tunggu orang mandi. Faham? Tak balik-balik, dah ayah tunggu lambat dengan ayah mati. Ayah bangun, telaga mandi. Faham tak lagi? Poldong hari daripada ni, dah larat pocang. Nak? Nak? Buh kat mana? Jenazah nak tengok. Tu duduk mandi selaga. Haa! Dua mayat hari tu. Tak? Nah? Soalan seterusnya. Apakah nama ustaz yang sebenar? Tengok soalan gini. Kita ada banyak 7 nama. Salah satunya Leonardo DiCaprio. Nah? Soalan seterusnya. Sekarang seorang itu kemalangan, banyak anggota cedera, luka tu tak boleh kena air, kena tayamum ke? Jawabnya, tak kena tayamum. Luka tak kena tayamum. Neh, yang kena tayamum, kita nak berwudu, kita nak semayang. Luka saja tak kena tayamum. Dia luka contohnya reboh motosikal, nyembang. Neh, maka tangan dia ni luka sini. Neh, sini luka, sini luka, tak nampak kulit. Maka caranya mengambil wuduk, mandi, basuh dulu anggota yang tidak sakit. Faham lagi? Wa in kuntum marda, jika kamu itu sakit, iaitu sakit seluruh badan atau sebahagian yang tertentu, maka kalau katakan sakit kiri saja. Nah, tak boleh kena air ni, luka ni. Kalau kena air jadi tubik air bisa, kena air jadi kelembung, kena air jadi balok. Maka cara wuduknya, basuh muka hok boleh kena air dulu. Pa basuh muka, basuh tangan kanan. Pa basuh tangan kanan, bagian mana tangan kiri hok luka boleh kena air. Tapak tangan je boleh. Tapak tangan saja kena air. Wajib basuh. Habis basuh tapak tangan, ni tak boleh kena air, di situ mula bertayamum. Tepuk debu, sapu muka, tepuk debu yang kedua, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri yang atas luka. Lepas habis tayamum, sambung balik wuduk, sapu kepala, telinga, basuh kaki, baru selesai. Soalan seterusnya, kita ada masa 7 minit 6 saat saja lagi. Kita dah ada dengar khutbah jemaah Tok Bilal iqamah, adakah sah solat jemaah kita? Jawabnya sah. Neh, cuma kita tak dengar khutbah, kita luput pahala mendengar khutbah. Faham? Yang kata kena mayang dohur mula di rumah tu guna, yang tidak sah, tidak sempat semayang jemaah atau semayang Jumaat tadi berlaku kesilapan. Faham tak? Khutbah Jumaat dia meninggalkan rukun khutbah. Nah, maka kena semayang Jumaat semula kalau baru sedar. Neh. Tengah sujud tiba-tiba bunyi macam letupan. Lalu terkejut terangkat kepala. Dah letak semula. Kalau bubuh balik batal ke tak? Baik. Dia tengah sujud kapunglah. Nah, malam raya. Mayang Isa dalam rumah. Sujud sejik ke di rumah ke surah ke, budak-budak main ngecung bola. Bong! Pasang. Dia terakak kepala dia. Faham tak? Kejut ke ngecung? Nah. Ada budak-budak nana, dia lepak bawah. Bawah merok tu imam. Dah surah kapung kan? Ada tiang. Dia lepak ngecung bawah. Bong terakak tu imam. Faham tak? Sujud semula, tak patah. Yang batalnya kita sengaja. Sengaja batal. Faham lagi? Kita sujud dah, berasa ke debu kat ni, bukan ni sedap kan? Batal. Sujud dah yang pertama, patu ada batu sikit. Tak ada batu. Bukan ni tak ada batu. Batal. Tak sengaja, tak batal. Faham? Contohnya dia sujud kuat sangat. Terlampau kuat. Degung, ketuk, 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 ketuk.
kepala. Ha, tidak batal. Tekuk dia jenis spring. Faham? Ha, tak batal. Walaupun 19 kali. Allahu akbar. Ketuk 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 ketuk. Tak batal. Yang batal sengaja angkat. Faham? Atau dia sujud dah atas papan latar, anak dia terjun atas gobok atas papan yang sama. Rumah kapung. Tu tu kata tunggu 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 kepala ayah. Faham tak? Tak batal juga, neh. Ah tu adinu yusrun, agama mudah. Yang batal sengaja. Soalan seterusnya, ngopak orang kafir dosa ke tak? Bukan masalah dosa, masalah tidak dinamakan umpat. Kerana Nabi kata zikruka akhaka. Umpat ini kamu menyebut keburukan saudara seagamamu. Ha, orang Yahudi saudara seagama kita tak? Ada. Soalan seterusnya, saya dapat tak apa, dia tulis dengan pensil tenggelam timbul, tenggelam timbul. Guna pen apa beli sama? Saya ada soalan. Ada penghuni madrasah ketika penghuni Madinah adalah ketika hijrah Nabi ialah orang Yahudi. Bagaimana penerimaan mereka terhadap Nabi? Orang Yahudi sebahagiannya lari. Neh, yang sebahagiannya lagi nak melihat dulu bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Ha. Sebahagiannya lagi dengan syak wasangka. Sebahagian yang menunggu dengan nak lihat dulu ini ya, mereka ini yang akhirnya memeluk Islam. Ha, dia nak tengok dulu. Orang kata dah Nabi ni jahat, Nabi ni tak pakar gitu gini. Dia tunggu dulu nak tengok. Ha. Maka dia tengok akhlak Rasulullah masuk Islam. Ha. Hak awal tu, hak asal dah tu, yang akhirnya menjadi Yahudi yang dihalau oleh Nabi daripada Madinah. Tak pada awal Nabi siapa tu nak duduk buat onar semua dah. Soalan seterusnya, adakah wajib bayar fidyah orang yang tidak berpuasa kerana nyanyok? Tak wajib. Sebab nyanyok tidak wajib puasa. Syarat nak wajib puasa ada dua syarat. Pertama, balik. Datuk Nyang kita balik lagi. Balik dah. Yang kedua, akil. Ada akal. Datuk Nyang kita tak ada akal. Tak cukup satu syarat, maka tidak wajib puasa. Bila tidak wajib puasa, tidak ada wajib bayar fidyah. Ha, tapi kalau uzur yang lain kena fidyah. Mana? Tok nyang kita tak nyanyak tapi tak rok nak puasa. Wa alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah kata, bagi orang-orang yang tua dah, yang tak larat nak mengerjakan puasa, baru kena fidyah. Neh, secupak beri makan kepada orang yang miskin. Apa hukum makan belangkas? Berlaku khilaf di kalangan ulama tentang belangkas. Jadi kalau kita nak makan, ada ulama yang mengatakan halal. Soalan seterusnya, baru ini selepas semayang mungkin imam baru perasan ada tahi cicak pada pakaiannya. Eh? Kena semayang semula ke tak? Orang yang ada tahi cicak saja kena semayang semula, dan orang yang tidak perasan apa yang berlaku pada imam tidak kena semayang semula. Ha? Macam imam tak mandi junub lepas salam mayang subuh, baru imam tu sahih. Lah, tak ingat mandi junub rupanya. Maka makmum nampak tak? Tak imam tak mandi junub. Nampak tak? Tak nampak. Maka makmum yang tak nampak, maka hukumnya dimaaf bagi makmum. Kerana kecederaan imam itu masturun, kata ulama, tersembunyi. Tapi kalau kecederaan itu kelihatan, umpamanya tahi, cicak, tahi apa, jelas duduk atas belakang baju tu imam, makmum nampak belakang, ikut juga, tidak sah. Ha, tak nampak, macam hadah, tak nampak. Atau tu imam tu dia tek kambing 3 tih duduk dalam cek dia. Makmum tak nampak. Mana? Jadi makmum mastur dia panggil. Najis tadi tersembunyi. Orang yang ikut sah. Tak wajib kita kena hitam tu imam wak benda, mandi junub ke dak lagi, pergi sekodeng tu imam, tak wajib. Menyusahkan orang. Soalan seterusnya, lepas 41 hari orang puan beranak, biasa orang guna kain kuning tu. Pandangan apakah hukum? Kain kuning benda apa pula? Wak benda kain kuning? Tak tahu cik kabar ni buat benda. Kalau kita duduk dalam masjid lepas tu tak sedar bangun salat tayat masjid, jadi guna salat saya itu. Kita duduk dah dalam masjid lepas tu tak sedar bangun salat tayat masjid. Kalau kita sudah duduk, luputlah waktu salat tayat masjid,
Kita salah, kita pergi semayang juga tayak masjid. Pokoknya tak nama tayak masjid. Jadi solat sunat, pahalanya sama saja. Allah juga yang bayar. Faham? Soalan seterusnya, orang tua saya nak masuk skim cepat kaya. Lah ni banyak sangat tipu. Gua ni kena buat ke dia? Ha. Skim cepat kaya, cepat kaya, cepat kaya ni cepat basah. Faham tak? Ha, cepatlah bankrupt-nya. Dia gini lah, tak kira skim apa pun, kalau ambil atas yuran orang, bagi ke orang bawah, orang atas kawannya kau banyak, bukan bisnes, pokoknya haram. Kerana last kali kali ketika ditutup syarikat itu, lapis piramid yang paling bawah akan kehilangan wang. Faham lagi? Kerana itu ada dirham di dalam Islam, tidak dibenarkan. Yang boleh ialah ada barang yang kita jual, banyak order, banyaklah kita dapat lebih. Banyak jual, banyak kita dapat point. Diharuskan. Faham? Ha. Soalan seterusnya, kita ada masa seminit saja lagi. Boleh tak kain serban kita buat lapik semayang tempat sujud? Bak ada orang kata tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Neh, mu nak lapik dengan kain serban boleh, dengan kain pelekat boleh. Tak boleh sujud atas kain yang kita pakai. Ha, kain kita pakai tak boleh. Neh, kita pakai serban, ada ekor. Kita nak sujud, ekor serban jatuh. Kita sujud atas ekor, berlapik dari, tidak sah. Tapi lengan orang sebelah sah, lengan dia besar, kita sujud atas lengan dia sah. Atau kita sujud tak kain orang depan. Ramah sangat dah kuliah, ramah sangat orang mayang jadi ramah, rapat-rapat duduk. Neh, jadi kita sujud, orang depan sujud dulu, kaki dia terbuka, nampak kain pelekat dia, pada kita bolang kain dia, sujud atas kain dia. Tidak ada sujud dah rekod itu. Ha. Ha, jadi kita sujud, pada duduk dalam kain, berlapik dengan kain dia. Sah. Cuma akak dia sikit, jangan we duduk dulu. Mana dah duduk dulu khatmok kita pala kita duduk lah kain dia. Soalan yang kedua sebelum akhir pada malam ini. Apakah hukum telang inguh masa semayang? Tak ada kerjaan budak ni. Ia telang inguh. Inguh kita ni, kalau duduk hok dalam mulut, dalam tekok kita, kita telang tak batal. Tapi kalau daripada dalam tekok, keluar duduk di mulut, telang balik, batal. Kerana dia membatalkan puasa, batal sembahyang. Inguh dia ni neleh. Contohnya, Tok Siok, neleh inguh. Sampai kan dia isyak. Nampak tak? Dia pun telang. Ha, batal. Jangan buat bodoh gitu. Neh. Ha. Soalan yang kedua sebelum akhir. Sebenarnya rukun qauli dan solat ada berapa? Ha. Rukun qauli dalam solat ada 5 dan 4. Rukun qauli ni makna rukun, benda yang tak boleh kita tak buat. Qauli makna al-labzu minas sauti, benda yang dibaca dengan berlapah, ada suara. Yang pertama, takbiratul ihram. Ulama' yang bilang 4. Yang kedua, fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Yang 4, salam. Ulama' yang bilang 5, pertama, takbiratul ihram. Kedua, fatihah. Ketiga, tahiyat akhir. Keempat, selawat dalam tahiyat akhir. Kelima, memberi salam. Neh? Ha, jadi jangan buat dak bunyi. Neh? Kalau tu imam pun tak sah kalau tak bunyi. Assalamualaikum. Geruk bibir tak sah. Ada imam tak bunyi. Kenapa? Tak sah. Assalam. Tak pernah lagi sahabat kata Nabi buat geruk bibir. Semua Nabi salah. Assalam. Kerana Nabi SAW ila qama ila salah. Qala. Nabi bila nak sembahyang, Nabi akan kata Allahu Akbar. Orang yang buat geruk mulut saja tak sah. Gamal kan? Oh, tu. Benarnya hangguk tu. Gak tu siku tak hidung. Nampak? Tak sah mayang. Dah kita tak tahu. Tak tahu pun tak sah juga. Siapa suruh tak mengaji? Makan banyak pada orang mengaji. Faham? Haa, pacar kuih tiaw tiaw tiaw. Pacar kuih tiaw misuk ulok. Haa, mengaji malah. Pada apa kemampu? Salam kuat sikit. Nak-nak jadi imam. Ada imam salam pelan. Dah-dah nyanyi makmum. Makcik-makcik duduk atas tu. Dah benda-benda. Tengok tak? Dah makcik duduk atas tu. Dah salam. Congok tunggu. Tengok imam balik main hipa. Oh. Oh. Makcik tu. Bila nak salam lambat tu 2 jam habis kat gari. Ha, Tok Imam betul panggil
kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dengar tak? Ta'awanu alal birri wat taqwa. Nah, soalan yang terakhir pada malam ini. Sipang malam ni. Nak jadi cerita, satu hari seorang ibu telah menyusukan anak dan memuatkan gambar di dalam laman sosial. Lepas pada itu pula, puak ibu itu buat placement isap susu ramai-ramai. Jadi mana kata guna hukumnya? Nak tahu tak? Akhir zaman macam-macam pesen. Nak popular punya pasal. Dengar molek. Menyusukan anak ini, dia memerlukan kadang-kadang membuka aurat. Nah, kalau tidak membuka aurat pun kadang-kadang memerlukan perlakuan yang segan dilihat orang. Contohnya walaupun dia jaga aurat dia lah kedai, kena selok baju, kena betul coli, kena tarik gitu gini. Nah, jadi segan je. Selama mana tidak menampakkan aurat, tidak haram. Nah, neh, ibu-ibu boleh menyusu anaknya di mana saja yang perlu. Cuma nombor satu sekali, carilah tempat yang sesuai bila anak itu nak menyusu. Bila ada tempat yang sesuai, masuk dalam fitting room, apa benda ni, feeding room, kalau ada, kena masuk tempat tu, menjaga rasa segan kita dengan orang ramai. Kalau tak ada juga tempat tu, terpaksa juga menyusu di situ, ngopek situ, dibolehkan pada syarak. Faham lagi? Atas hukum syarak, kemudian adab mesti dijaga. Neh, bukan bila kita buat itu dengan keadaan bangga, tidak rasa segan. Segan itu kena ada. Nampak? Neh, hayah itu, sifat malu itulah perhiasan bagi iman kita. Al-imanu urian wa zinatuhul hayah. Iman itu telanjang. Perhiasannya adalah rasa malu dan segan kepada orang lain. Nah, jadi yang pertama, jaga hukum, jangan nampak aurat. Yang kedua, kita jaga adat-adat kita sebagai seorang muslimah. Nah, benda ini bukan untuk tontonan ramai. Walaupun kita tutup dah, jaga juga supaya tak ramai yang melihat. Jadi kalau nak siapa panggil orang ambil gambar, nak tunjuk ni dia ni, nak rasa benda-benda itu nafsu. Sudah masuk nafsu. Nafsu yang merosakkan akal kita. Bila akal kita duduk datang, nafsu kalah. Bila nafsu duduk datang, akal kalah. Bila akal kalah, jadilah yang terjadi. Walaupun tidak menampakkan aurat, tapi menunjukkan mereka-mereka ini orang-orang yang tidak ada rasa segan dengan orang lain. Faham? Lepas tu kena jaga, ngopek-ngopek juga. Kalau kapur-kapur, orang berat nenang je. Dia tengah ngopek anak tu, posmen lagi. Nombor 6603 rumah ni. Cabut kopek. Dia cabut pada anak, pergi kat posmen ambil. Kopek dah tutup. Ambil surat. Terimak, posmen tengok. Dahaga, nombor. Perinya tengok di posmen. Alasan ngopek anak. Tak boleh. Tok lelaki pun, ada apa nak ngopek? Bukan, tak ada orang nak ambilnya. Tok lelaki, bodoh. Faham tak? Posmen kau dua mari pula. Mana nak ngopek pula hari ni? Faham tak? Mana tengok punya pasal. Jadi, jangan balah bak ni. Kalau gambar-gambar kita buat benda-benda yang perlukan rasa malu, tersohlah kita tunjuk ke orang. Orang ambil, tu hal lain. Neng, kita sembunyi. Tapi orang ambil juga nak buat guna. Kadang-kadang kita tengah mandi, orang ambil gambar. Nampak orang tunjuk orang, tu bukan hak kita. Tu orang, tu dosa dia. Kalau boleh, jadilah kita wanita yang menjaga dua. Pertama, hukum syarak. Yang kedua, adab dan budaya kita. Perempuan ini seharusnya banyak merasa segan dengan orang. Wallahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.